sampai akhirnya kita di sini. Dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian dari pelatihan diseminasi TOT dari Microsoft Office 365 bersama kami Edan Stianese. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu merasa lelah ya. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat. Tugas-tugasnya itu bukan suatu tugas, tapi merupakan suatu pelatihan supaya Bapak Ibu itu able, mampu. Dan di sini bukan kok kami memaksa atau bagaimana, tapi sesuai dengan ketentuan Microsoft, Bapak Ibu tugasnya harus disampaikan secara online kepada kami sebagai trainer Bapak Ibu dan kepada Microsoft. Nanti akan dicek oleh MIA below-nya Microsoft. Dan di mana tugas itu akan dikumpulkan? Kemarin kami sudah membuatkan OneNote untuk Bapak Ibu dari semua peserta diseminasi ini sebanyak 160 peserta kurang lebihnya ya Bapak Ibu, dan di situ sudah kami masukkan asmanipun panjenengan satu-satu beserta amplop tugasnya. Jadi Bapak Ibu ya, ingat tugas yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah saya masukkan di OneNote. Caranya bagaimana akses OneNote-nya? Sekarang kita ikuti. Yuk, capcus Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu seperti biasa kita masuk OneNote dari portal office.com ya. Nanti kalau sudah putar portal office.com, Bapak Ibu akan menemui dashboard-nya ini dari Office dan temukan OneNote. Baik Bapak Ibu ya, kalau sudah ketemu, di situ ada tulisannya Bapak Ibu TOT 2002 Jatim Indang Sianese ini. Bapak Ibu klik ya, klik satu kali. Selanjutnya Bapak Ibu akan menemukan, tidak sama seperti ini, karena apa? Karena di Bapak Ibu itu hanya satu OneNote-nya isinya ya. Isinya hanya satu, yaitu satu halaman OneNote dengan satu asmanipun Bapak Ibu sendiri. Yeah. Apa itu OneNote? Yang pertama nanti Bapak Ibu akan menemukan ini flyer yang sudah saya posting sebagai ucapan selamat datang Bapak Ibu. Terus ada konten library, ada ruang kolaborasi, dan asmanipun panjenengan. Dan Bapak Ibu, tugas-tugas Bapak Ibu sudah saya masukkan di sini. Yeah. Apa saja yang harus Bapak Ibu kumpulkan itu sudah kita masukkan di konten library ini ya. Tugas Microsoft Team itu ada Bapak Ibu membuat kelas ya, dengan nama Bapak Ibu, namanya ini bukan TOT ya, dari Bapak Ibu yang itu sudah saya ketikkan, nanti kita lihat ya tugasnya itu. Nah, kita revisi yang ini bukan TOT, tapi ada kata-kata diseminasi ya. Diseminasi TOT 2020 Jatim 3, terus nama peserta Bapak Ibu. Siap? Terus setelah itu di dalamnya sudah ada saya ya, di dalam kelas tersebut sebagai trainer. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan webinar, ada attendance list. Kalau belum bisa mendownload attendance list nggak apa-apa, Bapak Ibu cukup screenshot saja. Kalau ada rekaman monggo, kalau tidak ada rekaman cukup screenshot saja. Screenshot dokter hadirnya yang ada di sebelah kanan participant-nya, dan screenshot dari pelaksanaan webinar. Atau Bapak Ibu sertakan saja beberapa foto dari webinar dengan, oke? Tugas yang kedua adalah Microsoft Sway. Bapak Ibu membuat Microsoft Sway berisi storytelling. Artinya Bapak Ibu itu ada gambar-gambar ataupun ada pemberitaan. Jadi misalkan tentang materi Bapak Ibu, terus jangan lupa sisipkan voice recording gitu ya. Terus tugas selanjutnya Microsoft Form, Bapak Ibu membuat soal evaluasi di Linux Form, quiz ya, quiznya form 10 pilihan ganda, sudah diberi opsinya juga Bapak Ibu ya, opsi dan poinnya. Selanjutnya bahan ajar itu Bapak Ibu boleh memanfaatkan PowerPoint yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, itu diupload ke PowerPoint online-nya Office 365. Kalau sudah diupload, silakan Bapak Ibu share pakai panah yang sebelah kanan. Nah, ini untuk visualisasi Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu ya. Nih. Di sini kan ada PowerPoint. Bapak Ibu di dalam PowerPoint itu bisa mengupload. Ini ada tombol upload and open. Ini Bapak Ibu boleh klik ya. Setelah diklik, silakan Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu memasukkan PowerPoint Bapak Ibu. Misalkan kita memasukkan PowerPoint kita itu ada di TOT. Bentar ya, TOT.
Nah, dari PowerPoint yang ada itu kita coba ya, PowerPointnya kita simpan di sini. Oh, ini tempat PPT. Oh, nggak ada ya, sebentar. Kita cari sampai ketemu PowerPoint. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu itu mau memasukkan yang ini ya, misalkan. Bapak Ibu mau masukkan, kalau sudah diklik warna biru, Bapak Ibu tinggal open saja. Kalau sudah open, Bapak Ibu akan ada tulisan uploading to OneDrive. Tunggu sebentar, sabar, sambil berdoa, baca selawat yang banyak, istighfar, minta maaf supaya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tunggu sebentar, proses uploadnya diikuti saja. Nanti kalau sudah selesai sampai titik ini, nanti Bapak Ibu langsung diklik OK, bukan cancel. Kalau cancel ini nanti tidak akan terupload. Ya, anggaplah Bapak Ibu ini sudah terupload ya presentasinya. Kalau sudah terupload dan menjadi ini ya. Pokoknya ikuti prosesnya sampai sini ya Bapak Ibu. Nah, okelah, ini kita cancel. Nah, ini anggaplah PowerPoint Bapak Ibu sudah terupload seperti ini. Nanti kita lihat di bagian kanan itu nanti ada Excel gitu ya Bapak Ibu. Sebentar, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada klik share ya Bapak Ibu. Ini share. Bentar. Agak lama Bapak Ibu, karena tadi kita paksa ya, belum terbuka secara sempurna. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa semua harus disetting anyone. Nanti kalau tidak anyone, saya nggak bisa melihat itu PowerPoint Bapak Ibu ya. Apply, setelah apply Bapak Ibu copy linknya yang ini, oke? Nah, kalau sudah tercopy, silakan Bapak Ibu balik lagi kemana? Ke OneNote Jenengan. Nih Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu asmane Bapak Aan Minan, oke? Nah, karena Bapak Ibu asmanipun Bapak Aan Minan, maka kita masukkan linknya tadi di PowerPoint-nya Bapak Aan Minan. Nah, ditulis ya link tugas PPT Aan Minan. Contohnya ya, ini contoh, nanti setelah ini saya hapus. Beliaunya sewaktu mau menempelkan PPT nggak bisa nanti ya, Ctrl V. Nah, sudah selesai. Begitu Bapak Ibu, cukup kan? Nah, bagaimana dengan tugas yang lain? Sama Bapak Ibu masuk dulu ke mana Bu? Masuk dulu ke dashboardnya Office 365. Nah, kalau nggak bisa kita buka aja lagi portal office.com. Kita masuk, jadi kita masukkan satu-satu tugasnya ya. Nih Bapak Ibu, tugasnya Microsoft Sway sebenarnya. Kita ambil salah satu. Ini ya, jangan sampai tugas orang lain ya yang Bapak Ibu masukkan. Masukkan saja tugasnya Bapak Ibu sendiri. Bentar nih Bapak Ibu. Nih, terus Bapak Ibu kan ada yang tanya, nanti kalau tugas saya itu belum saya selesai edit bagaimana? Enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau tugas jenengan kadung ditempel di sana, sedangkan suenya dari laptopnya Bapak Ibu itu diperbaiki, enggak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti sue yang sudah dikumpulkan di tugas itu otomatis akan berubah sesuai dengan perubahan yang Bapak Ibu lakukan, sesuai dengan editing yang Bapak Ibu lakukan. Contoh kita melihat ini ya. Nih, suenya kemarin anggaplah judulnya yang ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sih ini suenya Bapak Ibu. Setelah itu dibuka dulu supaya keluar linknya, nggih. Nah, jangan lupa ini juga harus Bapak Ibu klik anyone. Ya. Jangan lupa semua tugas-tugasnya linknya harus diklik anyone. Terus ini ada tulisannya nih ya, gambar copy. Kalau sudah gambar copy, Bapak Ibu kembali ke OneNote-nya Bapak Ibu. Bapak Aan Minan, kita lihat mana yang sesuai ya.
ini proses apa ya ini ya? Oh ini teams, ini sue, yang sue yang ini ya. Nih berarti ini tugas. Enter, Ctrl V. Begini, cukup begini saja, Bapak Ibu. Dan begitu juga pada tugas-tugas yang lain. Nah, sekarang kalau tugasnya form itu mudah karena hampir sama juga. Jangan lupa linknya harus diganti anyone. Dan Bapak Ibu juga yang perlu Bapak Ibu pahami, ini ada ya satu yang Bapak Ibu itu harus pahami, Bapak Ibu. Ini ternyata salah kamar ini, ternyata Microsoft Form ini. Bukan gambar dari webinar Teams, ternyata yang bawah ini Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu pahami itu satu hal. Apa itu yang harus dipahami, Bu Endang? Jangan pernah Bapak Ibu membuka date-nya ya. Ini waktunya yang di form. Baik, supaya kita bisa melihat form, kita buka formnya dulu. Formnya kita buka. Nah, di form, khusus form, Bapak Ibu nanti sebaiknya tidak usah diberi tanggal. Karena kalau di end date, Bapak Ibu nanti sewaktu MI fellow-nya ngecek tugasnya Bapak Ibu, itu nanti nggak akan bisa membukanya, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita ambil salah satu, contohnya ini. Setelah itu di sini Bapak Ibu yang share ya, bukan tanda panah tapi share. Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu masuk ke setting dulu, maaf. Setting. Jangan lupa ini tanggalnya dimatikan aja ya, start date-nya dimatikan. End date-nya dimatikan. Karena apa? Kalau enggak dimatikan, nanti Bapak Ibu MIE fellow-nya tidak bisa mengoreksi pekerjaan Bapak Ibu. Terus yang ini jangan lupa ya Bapak Ibu atur juga semua ya. Yang anyone with the link can respond. Jadi semua orang yang berlink bisa meresponnya. Jadi sebentar. So result automatically yes. Anyone think is smart. Bapak Ibu, kita lihat yang share-nya ini, kita only people, harusnya kita ganti ya, kita ganti settingnya supaya bisa dibuka oleh semua orang. Ini harus ada exit respondent are able to fill out and submit this file. Ini kenapa inimannya nggak bisa terbuka? Nah, pokoknya intinya Bapak Ibu ya, ini mungkin lagi error yang milik saya. Bapak Ibu nanti ini masukkan yang anyone with the link ya. Anyone with the link can respond, terus start date sama end date-nya harus dimatikan. Yes, Bapak Ibu sudah bisa dipahami ya. Start date dan end date-nya dimatikan. Oke Bapak Ibu, itu yang itu. Dari sini selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu ini ya di setting anyone, terus linknya di copy. Kalau sudah di copy, ditempel di dalam OneNote panjenengan. Nih, anggaplah Bapak Aminan ya, itu tadi tugas form. Berarti ini kita ganti form. Ini kita hapus dulu. Lalu kita pas tekan. Oh, maaf. Harus Ctrl V dia maunya. Ini Bapak Ibu ya. Kalau dirasa ini terlalu panjang, Bapak Ibu bawa dulu ke Bitly atau ke ini URL. Kalau sudah dipendekkan baru dipaste di sini. Ngaten Bapak Ibu, untuk Microsoft Teams tugasnya di sini juga dimasukkan Microsoft Teams gitu ya. Nama siapa? Panjenengan. Terus fotonya ditempel di bawahnya sini. Di insert picture dari mana nginsert picture form file. Kalau Bapak Ibu masukkannya di file laptop. Selanjutnya dicari filenya di mana tadi letakkan, ya. Kalau sudah di open, setelah di open di insert.
Begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu insertnya di kamera, berarti Bapak Ibu insert. Setelah insert, picture from kamera. Kalau Bapak Ibu melihat mengambilnya itu dari, oh maaf, kalau kamera ini langsung foto Bapak Ibu ya. Maaf, ini langsung foto. Jadi Bapak Ibu pakai file aja ya, oke? Itu cara menempelkannya di OneNote. Kalau sudah selesai, berarti tugas Bapak Ibu selesai. Sekarang yang terakhir kita mau memberi contoh ya tentang menginsert tugas Mac. Tugas Mac kan berupa PDF ya, Bapak Ibu sebelumnya jangan lupa dimasuk dulu Bapak Ibu ke kursusnya Mac ya Bapak Ibu. Nah, kita cari dulu linknya kursusnya Mac dari WhatsApp. Linknya kursusnya Mac, ingat ya, link kursus Mac itu ada di share tugas-tugas Bapak Ibu yang poin keempat ya, poin keempat. Bentar, kita masukkan WhatsApp webnya dulu. Tadi saya keluarkan supaya nggak ada suara centung-centung Bapak Ibu. Oke. Ya, kita cari apa ini tadi ya? Sebentar, kita mau mencarinya tadi di linknya soal-soalnya. Kita lihat tadi linknya ada di atas. Ini dia. Ketika linknya sudah masuk, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa cara nih mendownload. Cara mendownload transkripnya adalah Bapak Ibu ini temukan, kalau sudah sign in akan muncul gambarnya panjenengan ya. Sudah sign in pakai akun Guru Inovatif, muncul diklik My Profile. Nah, di sini ada redeem code, jangan lupa masukkan dulu sebelum di sebelum di download ya. Jadi harus semua sudah lengkap 13 kursus dan redeem code 3. Ingat 13 kursus dan redeem code 3. Selanjutnya view transkrip. Setelah view transkrip, Bapak Ibu silakan ini ya. Sudah ketemu di sini, transkripnya tampil. Ini ada tanda download. Di-download. Setelah di-download, nanti di bawah sini ada download. Diberi nama apa? Transkrip Mac contohnya. Karena ini saya sudah mendownloadnya berulang kali, 1000 kali ada. Jadi masukkan di tempat yang Bapak Ibu bisa kenali. Contohnya ya, TOT. Dari situ Bapak Ibu harus meletakkan di tempat yang mudah dikenali ya. Oke. Kalau sudah, kita akan kembali ke OneNote Bapak Ibu. Kita tinggal transkrip Mac ya, yang belum dimasukkan miliknya Pak Aminan. Ini tulisi transkrip Mac Bapak Aminan. Nah, setelah itu kita enter, kita cari tadi insert. Insert apa yang di insert file, dari mana filenya? As attachment, atau ini boleh lah ya, as attachment kita cari di dalamnya. Nih, caranya di mana? Ini sudah TOT, jadwal diseminasi. Tapi TOT-nya bukan di sini ya Bapak Ibu, nyarinya saya mau di TOT aja. TOT no match item. Oke, sebentar. TOT. Ini kita mau cari transkrip Mac. Ya, Bapak Ibu, Mac-nya dibuka, setelah dibuka di open. Kalau sudah nih ada tulisan transkrip Mac PDF di insert.
Kita tunggu prosesnya. Dan tata PDF sudah tertempel di transkrip jenengan. Itu tutorialnya Bapak Ibu. Dan karena ini miliknya Bapak Aminan, saya selainnya akan mengatur semua. Bapak Ibu jangan lupa, semuanya akan mudah apabila Bapak Ibu memulainya. Akan sulit jika Bapak Ibu sama sekali tidak memulainya dan hanya takut. Kami semua akan siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Good luck dan semoga semua ilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.